Berapakah purata pendapatan Puan sebulan? Pendapatan saya tidak ada habis, saya suruh rumah sepenuh masa. Saya hanya bergantung pada pendapatan suami lah. Adakah Puan mengetahui kewujudan JPSM? Nah, sebelum ini saya tidak mengetahui, tapi namanya memang saya kenal, tapi tidak tahu macam mana itu JPSM. Berdasarkan taklimat tadi, adakah Puan mempunyai cadangan kursus selain kursus yang telah ditawarkan oleh JPSM? Memang banyak kami mau, seperti mana yang untuk yang ekonomi rumah tangga lah, termasuk semua yang masakan, semua itu kerap tangan, itu termasuk dalam ekonomi rumah tangga. Jadi kalau yang bukan ekonomi rumah tangga, kami mau yang pertanian. Khusus Puan minati? Khusus yang saya minati, masakan lah. Sama menjahit. Apakah harapan Puan untuk penduduk kampung dari bagi JPSM? Harapan saya untuk penduduk kampung, terutama yang belia-belia nih, moga dorang mau memasuki latihan yang diadakan oleh JPSM. Lebih ramai lagi, bagus. Kursus cadangan lain yang Encik minati yang boleh membantu meningkatkan sosioekonomi keluarga Encik? Saya bercadang, kalau boleh, apa yang kami cadangkan tadi, mengadakan kursus di kampung lah, yang jangka pendek. Contoh kursus, apa yang dorang cadangkan tadi, bagian masakan lah. Masakan untuk untuk tempatan dengan masakan yang modern. Apakah harapan Encik untuk penduduk kampung ini dengan JPSM? Jadi harapan kami agar JPSM beri peluang lah pada kami untuk memberi kursus yang jangka pendek, dan satu lagi untuk belia-belia kami untuk kursus jangka panjang lah. Begitulah tadi temu bual bersama penduduk Kampung Pahu Ranau. Secara keseluruhannya, penduduk Kampung Pahu ini menjalankan aktiviti pertanian untuk memperolehi pendapatan sebulan. Namun sedemikian, terdapat juga sebahagian penduduk kampung ini yang bergantung dengan pendapatan suami mereka. Secara keseluruhannya, penduduk kampung ini amat mengharapkan dan memerlukan latihan kemahiran untuk membantu mereka meningkatkan lagi sosioekonomi mereka.